Penobatan Duta Baca Universitas Syekh Kuala disambut antusias oleh para mahasiswa serta pemuda dan pemudi di Banda Aceh. Para milenials pendukung jawara mereka tidak ingin ketinggalan untuk menyaksikan penobatan Duta Baca Unsyiah yang diselenggarakan melalui acara Unsyiah Library Festa pada malam 22 Maret 2019. Wakil Rektor 3 dalam sambutannya mengatakan bahwa acara Unsyiah Library Festa ini menjadi motivasi bagi kalangan anak muda agar semua menjadi semakin berkarya dan berpikir kreatif. Acara yang berlangsung sejak pukul 9 malam ini juga turut menghadirkan penyanyi lokal hingga band akustik dari kalangan mahasiswa. Di antaranya, Sabtu Malam Band, Sun Art, Wanderlust Dance Company, Pochinki, dan Apache 13. Unsyiah Library Festa juga menampilkan kegiatan yang tak kalah menarik dari penobatan Duta Baca Unsyiah, yaitu penyerahan tongkat estafet oleh Ketua Panitia ULF 2019, serta pemilihan kategori dosen dan mahasiswa peminjam dan pengunjung terbanyak, serta yang terakhir adanya launching buku terbaru yaitu Strategi Public Relation. Perkenalan 9 pasang finalis dengan tarian pun disambut meriah oleh para pendukung. Safrizal, yang merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia, berhasil terpilih sebagai pemenang Duta Baca Unsyiah kategori Putra 2019. Sementara kategori Putri diraih oleh Nasya Nazmah, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tim Liputan Agika Putri Arif Rahman Reza melaporkan untuk Detak TV.